Saya Rene Suhardono, public speaker, penulis, career coach, dan social entrepreneur. Saya menikah dengan Intan Yamuna, kami punya 4 orang anak, dan saya mendedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk mentransformasi individual, perusahaan, dan organisasi untuk jadi lebih keren, bermanfaat, dan bermakna. Rene Suhardono, passion merupakan kata yang selalu menempel dengan public speaker, penulis, dan social entrepreneur yang satu ini. Ayah 4 orang anak ini mendedikasikan diri sepenuhnya dalam upaya pengembangan diri seseorang. Pengalamannya sebagai seorang bankir membawanya kepada pemahaman unik tentang karir dan kehidupan. Seluruh rekam jejak Rene Suhardono merefleksikan kecintaannya terhadap manusia dan berbagai upaya pengembangan manusia menjadi diri sendiri yang terbaik atau their ultimate self. Rene hadir untuk menyadarkan seseorang akan passion dalam hidupnya. Api kecil yang selama hidup dan menyala namun belum merengkuh dunia. Saya itu bekerja sebagai staf administrasi di suatu tempat kursus bahasa Inggris. Kursus ini anak cabang dari perusahaan besarnya. Sebenarnya pekerjaan saya enak, karena saya cuma bertugas sebagai penghitung gaji karyawan dengan gaji yang lumayan. Cuma saya nggak enjoy, karena passion saya bukan di situ. Saya tuh punya cita-cita ingin sekali jadi penyanyi. Saat ini gue sedang bekerja di sebuah perusahaan pusat kebugaran ternama di kota Jakarta. Dan posisi gue adalah sebagai personal trainer. Tapi meskipun pekerjaan ini benar-benar gue sukai, tetap aja ada satu titik jenuh. Akhirnya dalam hati gue berpikir, ah kayaknya sih gue punya passion yang lain nih. Yaitu menulis lagu, karena daripada gue bicara sendiri dalam hati, ya udah gue buka laptop, gue buka buku, gua catat apa yang ada di hati gua gambarkan melalui kata-kata, dan di situ gua rangkai menjadi beberapa nada dan jadilah lagu. Di kerjaan gua tuh konsultan dan trainer. Ketika gua harus traveling untuk ngasih training ke peserta-pesertanya, itu seringkali waktunya tuh cukup lama. Di saat-saat training kayak gitu kan gua tidak memungkinkan gua untuk membawa sepeda atau ngelakuin hal yang gua mau. Atau juga kemudian kalau misalnya gua lagi dapat diminta untuk kerjain project-project yang lumayan besar dan nyita waktu gitu. Apalagi sekarang kayak gue lagi mulai kantor sendiri dan lokasinya tuh jauh banget dari rumah dan itu benar-benar makan waktu banget. Jadi gue ngerasa jenuh lah di situ. Gue pernah satu kali yang pagi-pagi naik travel ke Bandung, di Bandung khusus sepedaan seharian, sorenya pulang lagi, dan itu menurut gue fun banget itu kalau di gue. Ada yang pernah bilang kalau anak kecil itu tertawa 40 kali dalam sehari. Sementara kita orang dewasa hanya ketawa 5 kali. Tapi 3 kalinya karena ada bos di sampingnya. Nah, sejak kapan pekerjaan menjelma menjadi pekerjaan? Sudah tidak ada lagi keasikan, semua dilakukan atas nama kewajiban. Pekerjaan memenuhi semua agenda hidup kita dan sudah tidak ada lagi keasikan dalam berkarya. Sejak kapan? Sebagian besar orang mungkin berpikir bahwa pekerjaan memang hanya bicara soal keharusan.
Tidak ada lagi bicara soal keasikan. Di sana cuma ada kewajiban, di situ hanya ada pengorbanan dan segala bentuk harus-harus yang lain. Kalau saya melihat ini hanya sekedar soal cara pandang. Karena kita bisa mempunyai cara pandang yang sama sekali berbeda. Bahasa saya bicara mengenai passion atau lentera jiwa. Apapun yang Anda lakukan, menggugah Anda, membuat Anda merasa lebih kuat, dan membuat Anda merasa lebih enjoy melakukan apapun yang Anda lakukan. Itu kuncinya, karena passion sebenarnya sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Passion adalah pemberian Gusti Allah yang paling berharga untuk setiap manusia. Masing-masing dari kita sudah diberikannya pada saat kita terlahir di muka bumi ini. Passion ada dalam aktivitas dan bukan profesi. Terkadang kita berpikir untuk mengejar passion dalam bentuk pekerjaan. Namun passion terletak di dalam aktivitasnya, bukan pekerjaannya. Satu pekerjaan mungkin punya banyak aktivitas. Di antara aktivitas-aktivitas yang ada tersebut, berapa banyak aktivitas yang membuat teman-teman merasa sangat kuat, membuat teman-teman sedemikian enjoy sehingga mudah lupa waktu, sehingga membuat kita merasa hebat, membuat kita merasa memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Di situ esensi passion yang sesungguhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam keseharian yang teman-teman miliki, berapa persen dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang membuat kita merasa kuat? Atau malah justru sebaliknya? Jawaban yang teman-teman berikan akan memberikan indikasi apakah teman-teman menjalani kehidupan ataupun karir sejalan dengan passion atau tidak. Bicara soal passion, kita juga bicara soal objek kekaguman. Apa sih objek kekaguman? Segala hal yang jadi sumber inspirasi, sumber keingintahuan. Nggak harus dipaksakan, kita mau tahu. Itu inti dari objek kekaguman. Objek kekaguman Anda belum tentu sama dengan objek kekaguman saya. Mungkin objek kekaguman Anda mobil ini. Segala hal terkait dengan mobil, Anda mau tahu. Atau mungkin juga sepeda. Bagi saya, sepeda nggak lebih nggak kurang sebagai sarana transportasi alternatif. Kalau ditanya punya cerita apa soal sepeda, ya nggak banyak. Paling dulu waktu pertama kali mau belajar sepeda, yang saya ingat adalah bagaimana susahnya belajar sepeda bersama ibu saya. Berulang kali sampai harus masuk got, kecemplung, dan sebagainya. Tidak ada cerita yang istimewa, karena itulah sepeda bagi saya. Dan hanya itulah makna sepeda bagi saya. Tapi tidak bagi sahabat saya, Andira Pramanta. Sepeda bagi dia adalah manifestasi passionnya. Sepeda memberikan peluang untuk melihat dunia. Sepeda bagi seorang Andira juga sudah mendatangkan bisnis yang menguntungkan. Judo Boy. Jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, sesuai wafer. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trick seputar dapur? Kutip tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Hitotsu hito yori chikara mochi, futatsu furusato ato ni shite, hana no koto de ude dameshi, mitsu mirai no omono dai, daichan acchore ninki. Inekape Taisho, di jam berikut.
hanya di KTV. Halo teman-teman, Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagan. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu. Kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai Bu Guru gitu. Nah, kalau misalnya, Gabut. Saya nggak apa-apain mau dikebuk sama Bapak. Kebuk! Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Saya Andira, sehari-hari saya bekerja sebagai seorang freelance graphic designer. Namun, saya juga merupakan salah satu penyiar di radio swasta di Jakarta. Dengan kesibukan saya yang tinggi, dalam satu hari saya sering harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, kondisi kemacetan Jakarta seringkali membuat saya penat. Apalagi tarif parkir di Jakarta termasuk cukup tinggi, belum lagi BBM yang mau naik lagi. Kemacetan membuat waktu saya habis. Saya tak lagi sempat berolahraga. Kelas fitness yang saya ambil seringkali jadi percuma. Akhirnya, saya berpikir untuk kembali ke hal yang sangat simpel, yaitu sepeda. Melalui alat transportasi yang satu ini, saya bisa menggabungkan sarana transportasi dan olahraga sekaligus. Apalagi perawatan untuk alat transportasi yang satu ini terbilang cukup murah. Saya Andira, saya jatuh cinta dengan sepeda. Sepeda adalah salah satu cara membuat macet jadi nikmat. Sepeda adalah hidup saya. Itulah sepeda bagi saya. Nah, lama-kelamaan gue mulai lihat nih, kemakan tren lagi gitu. Wah, temen gue main fixed gear gitu. Rasa penasaran gue keluar lagi. Ternyata sepeda itu lebih banyak dari itu. Mm-hmm. Akhirnya gue dikenalin sama fixed gear, sama temen gue salah satunya IP. Mm-hmm. Itu sebenarnya kalau ditelaah lagi adalah sepeda yang paling simple. Nggak ada gear, nggak ada rem. Cuman bener-bener low maintenance banget ya. Cuman ban dua, pedal, terus tang, that's it gitu. 2009 udah masuk, mm-hmm. 2009 itu orang udah masuk, cuman spare partnya susah, cari part susah. Mulai teman bantuin, gua mau beli ini nih dari Amerika, pesan online gitu kan. Yaudah nitip deh, nitip satu. Terus teman gua akhirnya nitip sama gua mau beli grip. Dulu awalnya gua jualan kayak, persis kayak gini. Oh grip, oke. Okay. Ori grip ini dulu susah banget nyarinya di sini. Akhirnya gue iseng email ke yang di Amerikanya. Gue mau masukin dong kayak gini berapa? Dikasih harga sekian. Nah awalnya di situ mulai dagang. Bikinlah gue yang namanya si Samvelo ini. Mm-hmm. Samvelo tapi bukan bentuk toko ya. Dia tuh lebih tempat karena gue nggak berani bikin toko terus terang. Gue bikin toko online. Gue beli barang dari sana. Let's say gue beli satu dua kardus gitu. Terus gue buka rumah. Sistemnya kayak garage sale ya.
sampai akhirnya GFS keempat itu gue buka di rumah, itu yang datang ke rumah sampai 150-an. 150-an itu yang namanya pintu garasi kan gue tutup. Pas gue buka, itu orang semua. Udah kayak mau masuk Lady Gaga atau Katy Perry gitu. Masuklah, itu udah panik. Duh, barang ada yang hilang nih, ada yang curi. Karena gue gak ada sistem sama sekali, barang cuma trust aja gitu. Sampai akhirnya jam setengah 12, totot di depan, polisi datang. Ada keramaian apa nih? Ya Pak, ini cuma ngumpul-ngumpul aja teman segala macam. Jadi sampai hebohnya tuh orang parkir di luar sampai sekeliling kompleks. Nah, dari situ akhirnya ya ketemu banyak teman baru. Terus dari segi ridingnya sendiri juga, biasanya kan dulu kan hari Minggu doang ya. Sampai akhirnya go back to work juga, sampai akhirnya nggak puas sendiri, akhirnya iyain acara-acara yang di luar negeri. Kayak waktu itu di Singapura tahun 2010 Desember ada yang namanya Tour of Singapore, which is 150 km ngelilingin Singapura. Kalau gue sendiri akhirnya gue penasaran, gue pengen tahu lebih tahu soal industrinya nih. There's so much more than apa yang gue beli sekarang. Hobi gitu. Gue pengen pengen tahu ini buatnya gimana sih, ini ini habis berapa sih buatnya, gimana cara ngecap nama Sam Velo di sini tuh gue pengen tahu. Akhirnya gue pergi ke third largest bike expo itu di Taiwan. Terus akhirnya gue istilahnya kalau anak-anak tuh naik haji ke San Francisco, di mana itu pusatnya Fix Gear. Kumpul di situ. Temu yang tadinya cuman gue bisa lihat, ibaratnya lu nonton filmnya jangan Charles Bronson ketuaan. Lu nonton filmnya siapa ya? Brad Pitt gitu. Lu cuma bisa lihat Brad Pitt di film gitu. Lu ketemu Brad Pitt langsung gitu. Yang ternyata di sini namanya Jason Yim. Gua agak-agak mengidolakan dia. Gua ketemu langsung sendiri, dikasih lihat namanya San Francisco naik turun, ngobrol-ngobrol jauhnya, segala macam jauhnya. Itu nikmat. Sampai akhirnya gua mikir, kenapa enggak gua mulai mikir kayak ini sebenarnya pikirannya udah lama. Gimana kalau gua bikin produk sendiri, gitu. Gimana rasanya kalau punya sesuatu yang brandnya itu Indonesia, terserah lah mau made in mana, cuma brand Indonesia, nafasnya Indonesia, buat anak-anak juga, gitu. Akhirnya, gue bikin namanya si Pias. Pias itu sebenarnya awalnya adalah ini. Frame. Ya sebenarnya intinya sih Pias itu kan diambil dari ini ya. Pias itu sebenarnya waktu pertama kali masuk ke Indonesia, si velodrome itu atau wheeler ban bahasa Belandanya itu ternyata dulu namanya Pias track. Track itu Pias, ini kan sepeda track bike kan. Si Pias itu ternyata bahasa yang jarang digunakan. Akhirnya gue pakai ke sini gitu. Kenapa gue pengen punya semangat Indonesia? Ini gue sama anak-anak, ada namanya IP, gue desain berdua, apa ya? Jadi ngedesain sendiri semuanya? Iya, dari kayak dari panjang-panjang, lihat inspirasi dari frame lain sih, gue gak mau bohong sih. Kayak angle-nya enak kayak gimana, terus jarak bannya maksimum pakai berapa ya, gitu. Terus size-size-nya segala macam, warnanya yang orang suka tuh yang kayak gimana, gitu. Sama menghindari juga yang orang bilang, Fix itu warna-warni segala macam, gak harus gitu. Ya. Fix Gear itu yang penting, tetap bisa maco juga gitu kan. Anything, terserah deh mau kayak gimana, sesuaiin sama pribadi sendiri. Funnya Fix Gear adalah lo bangun dari nol sampai itu semua lo yang milih sendiri gitu. Akhirnya gue pesen 100 kan awalnya, 100 biji itu udah agak-agak, duh duit dari mana ya, ngais sana sini, akhirnya dapat 100. Tadinya yang pre-order itu udah 60 orang. Yang bener ngambil 40 orang. Sakit hati gue udah, ya 60-nya gimana nih, gimana cara gue balikin duit investor. Gitu. Tapi setelah lama-kelamaan, namanya juga market ya. Kayak misalnya lo gitu ditawarin barang, beli nih, enggak lo dulu coba, gue pengen lihat gitu. Lama-kelamaan dari 120 piece, 100 plus 20 piece itu, sekarang tinggal 6 piece di rumah. Dan yang gue kaget lagi, gara-gara ini di coveragenya lumayan sampai di blok-blok luar negeri yang itu temen gue yang kenalan di Amerika segala macam. Tiba-tiba gue suatu hari pagi-pagi dapat email dari Yunani. Dia nanya, saya mau beli Pias, gimana cara ngirimnya? Bercanda nih. Yunani. Iya makanya Yunani gitu, out of nowhere tapi Yunani gitu. Terus bilang, Yunani yakin nih mau pesan berapa? 1, 2 masih bisa ngirim. Kalau 12 berapa ya? Nggak ada juga barangnya gitu, bingung. Gue harus produksi lagi. Terus tiba-tiba, kalau 12 ntar deh kabarin lagi deh. Belum tentu mau produksi lagi soalnya. Berani cuma 120.
Terus tiba-tiba dari Jepang datang interest, dari Australia datang interest, dari Amerika sendiri yang gudangnya datang interest. Malaysia, Singapura juga they showed some interest gitu. Akhirnya ya udah, gue meyakinkan diri untuk bikin another batch gitu. Walaupun gue menghasilkan uang, cuman gue ngerasa bisnis banget. Ngobrolin sepeda tuh enak, tapi yang paling asik soal sepeda adalah ya naikinnya. Gitu, udah gak ada yang lebih enak dari itu deh. Itu the greatest feeling on earth buat gue. Judo Boy. Jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, sister lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trick seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Hitotsu hito yori chikara mochi, futatsu furusato ato ni shite, hana no koto de ude dameshi, mitsu mirai no omono dai, gaichan atcho re ninki. NKP Taisho di jam berikut hanya di KTV. Daigander di jam berikut hanya di KTV. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu, kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ketiwi melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dijipratin es. Dunia Tawa hanya di KTV. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita.
Sudah dengar cerita Andira tadi? Bagaimana dia mengisi hari dia dengan segala macam keasikan yang membuat dia merasa kuat, membuat dia merasa bangkit setiap saat, nggak harus merasa terpaksa, nggak harus mengatakan pengorbanan. Itu dia lakukan semua atas keinginan dia sendiri. Apa kalau gitu kuncinya untuk bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Andira? Nomor satu, jujur terhadap apa yang dirasakan. Andira jujur, dia melakoni apa yang dia rasakan. Dia memenuhi panggilan lentera jiwa dia, panggilan passion dia. Dia melakukan sesuatu untuk itu. Kedua, dia tidak minta jaminan. Tidak ada pertanyaan dari Andira apakah bisnis ini akan menghasilkan kira-kira berapa frame yang bisa laku dijual. Enggak. Dia justru bertanya kapan bisa mulai dan apalagi yang harus dilakukan supaya hasilnya lebih oke, hasilnya lebih kinclong. Dan ketiga, yang dilakukan oleh Andira adalah kalau dia perlu bantuan, karena nggak mungkin orang bisa melakukannya sendiri, dia cukup angkat tangan, minta bantuan terhadap siapapun yang ada di sekeliling dia. Tidak susah kan? Kenapa nggak mulai segera? Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satupun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Kompas TV, independen, terpercaya.